dia kita kata teaser lah daripada kumpulan artis Sukma yang akan bertanding dalam pertandingan Dendang Rakyat pada 14 November ini. Bermula pada 14 November ini yang diterbitkan oleh unit hiburan TV, Radio Televisyen Malaysia RTM. Okey, kita bersama dengan Haris. Haris penyanyi untuk kumpulan artis Sukma. Dendang Rakyat ni adalah pertandingan yang mana menggabungkan kreativiti untuk menyanyikan dan juga memainkan muzik joget, muzik irama Malaysia, ghazal dan sebagainya. Untuk Haris ni dan kumpulan artis Sukma tu, macam mana persiapan untuk Dendang Rakyat ni? Bukan calang-calang pertandingan dia, ada hadiah yang lumayan dan sebagainya. Pertandingan ini kami akan berusaha untuk menyuntik nafas baru dan moden dalam muzik-muzik Melayu tradisional. Nafas baru yang macam mana? Nafas baru tu bukan bermaksud kita rockkan dia, kita R&B kan dia, bukan macam tu. Kita masih mengekalkan ciri-ciri tradisionalnya. Tapi daripada segi arrangement tu kita macam rancakkan sikit ke macam tu, tapi masih mengekalkan irama Melayu tradisional. Kumpulan artis Sukma ni dah berapa lama ditubuhkan? Kumpulan artis Sukma ini sebenarnya ialah terdiri daripada pelajar-pelajar dan juga kaki tangan Pusat Kebudayaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Memang sejak penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia, Aziz Umar telah tertubuh. Okey. Dan untuk pemilihan lagu nanti, adakah ditentukan oleh pihak penganjur pertandingan ataupun dipilih sendiri oleh Aziz Umar? Lagu kami pilih sendiri. Kami bincang dan kami finalize lagu yang akan dibawa dan digubah oleh penggubah muzik kumpulan kami. Okey, untuk Dendang Rakyat kali ini, pertandingan ini melibatkan peserta dari seluruh negara. Semuanya ada latar belakang dalam bidang muzik tradisional yang cukup hebat. Dan artis Sukma juga tak kurang hebat. Jadi, strategi untuk pertandingan kali ini, untuk ada melepasi 7 peringkat untuk ke peringkat akhir nanti, macam mana? Strategi kami itulah, kami dari segi pemilihan lagu, kami pilih lagu yang orang jarang dengar, orang kita buat gubahan baru, daripada segi kostum, daripada segi persembahan, kami buat akan berusaha untuk membawakan kelainan dalam kami punya persembahan. Okey, apa kelainan yang akan dibawakan oleh kumpulan artis Sukma kat belakang kita ni daripada UKM? Akan bertanding dalam pertandingan Dendang Rakyat bermula Sabtu ini, tapi kita sebenarnya nak dapatkan lebih penerangan terperinci daripada rakan kita, pengacara Dendang Rakyat. Silakan Ivan dengan rakan kita. Ya, sasaran program Dendang Rakyat ini adalah generasi Y, jadi sesuailah host ataupun pengacaranya pula pun kena dari kalangan generasi Y, bukan macam Ivan Diana Y dengan Faris Izzat yang diberi kepercayaan untuk mengendalikan Dendang Rakyat. Saya nak tahu, apabila diberitahu dimaklumkan kepada anda berdua terpilih sebagai pengacara untuk Dendang Rakyat, satu program yang begitu besar, apa reaksi anda berdua? Faris dululah. Okey, saya masa mula-mula diberitahu tu memang saya terkejut jugalah sebab kita tak ada pun nak mengharap sampai bila untuk jadi pengacara untuk hiburan. Sebab ini kali pertama juga saya buat program berbentuk hiburan ni. Tapi dah alalang saya buat untuk program ni sebab saya dari berita kan. So macam susah sikit untuk saya buangkan apa orang kata slang-slang berita tu yang macam formal tu. So saya akan cuba untuk kali ni untuk pastikan hiburan tu memang saya akan keluarkan apa yang memang bukan berita lah. InsyaAllah itu yang saya akan cuba buat dan memang itu cabaran jugalah bagi saya sebenarnya. Lainan. Sebenarnya kan Ivan, di sebalik pemilihan kita jadi pengacara ni ada kisah dia sebenarnya. Apa kisah dia? Hiburan mengadakan uji bakat lah baru-baru ni jadi pengacara. Sebenarnya Faris yang nak pergi uji bakat tu. Dia puja saya sejam untuk saya teman dia pergi uji bakat. Last sekali saya macam, okeylah saya temanlah, saya cakap dengan dia kan. Tiba-tiba saya tak daftar tau sebagai peserta. Saya cuma jadi apa pasangan dia je masa dekat pentas uji bakat tu. Dan tiba-tiba kita dua dapat ni mesej kata kita kena buat ni lah pengacara untuk Dendang Rakyat. Jadi kita terkejut lah. Hari lepas pun nampak dia di sambutan di Pak Bali. Ini buat untuk Dendang Rakyat pula. So itu satu cabaran lah untuk dia kan. Kalau kita tengok sebenarnya Dendang Rakyat ni sebenarnya bukanlah hiburan yang kita kata hiburan yang lara semata-mata, tetapi hiburan yang mengangkat martabat muzik tradisional dan juga untuk memberikan kita kata nafas baru lah untuk muzik kita kan. So jadi kalau kita tengok Dia dan Faris, jauh mana anda berdua memahami muzik-muzik tradisional dan meminati muzik tradisional? Itu saya cakap pasal memahami kan. Okey, nak bagi tahu sebab semalam kita baru je apa masuk
masuk kelas lah okay. Untuk apa kita mesti banyak. Ada kelas tu. Oi, ada kelas. Ah, soalan nak perangkap ni. Memang saya nak kena dengan kita. Tapi tak apa. Sebab so, semalam kita memang ada kelas dengan Pak Nga, dengan Abang Siso juga. Okay. Sekali dengan ada pensyarah dari Aswara pun ada bersama dengan peserta-peserta kita yang tadi kita apa belajar macam-macam lah. Dia bukan belajar main muzik tapi kita belajar apa itu muzik langgam, apa itu inang, apa itu joget, zapin macam tu lah. Tapi bagi saya lah, saya dari segi pemahaman tu memang saya tidak nafikan, saya rasa mereka ni memang cukup hebat kerana bukan mudah untuk faham muzik, note dan sebagainya. Memang susah kan Faris sebenarnya. Tapi saya tak terkejut sebab apa, dia ada latar belakang penyanyi ghazal daripada Johor kan dia. Ya, betul, tak ada, betul, saya tak ada. Zapping sikit lah kot. Tapi tak adalah macam boleh menyanyi ke apa ke. Macam tu lah. Baik. Sekarang ni dah faham. Bolehlah sikit-sikit dan ilmu tu akan diturunkan pula kepada penonton-penonton. InsyaAllah kita akan kongsikan lah. Itu tanggungjawab yang digalas host ini. Betul. Apa kelainan yang akan dibawakan? Kata Faris tadi dia nak buang semua-semua format berita sebelum ini. Dia nak jadi seorang pengacara yang versatile. Dia, kalau saya sendiri untuk generasi Y kan, kita tahu tidak ramai yang mengingati muzik-muzik macam ni. Jadi saya, kalau boleh saya nak kongsikan kepada semualah yang sama generasi dengan saya. Tapi Ivan pun nampak juga macam saya. Okey, itulah kelainannya kita nak mengangkat muzik-muzik macam ni dan diselitkan dengan contemporary, dan saya akan menjadi diri sendirilah untuk kita sama-sama serlahkan lagi muzik ini untuk generasi Y. Wow, saya tak sabar tunggu dia menjadi diri sendiri. Okey, bercakap mengenai pertandingan ataupun kita kata dendang rakyat ini, episod 1 akan bermula pada hari Sabtu ini sehinggalah pada peringkat akhir, iaitu episod ke-7 yang dijangkakan insya-Allah akan dilangsungkan pada 26 Disember nanti. Betul. Ada 7 episod, satu cabaran untuk peserta-peserta kita juga. Sebagai pengacara Faris kan, yalah, dalam bidang penyiaran ni macam mana Faris membantu menggalakkan peserta untuk lebih berani dan lebih kita kata menghasilkan benda-benda yang hebat lah. Sebelum tu pergi tak uji bakat pengacara itu? Saya tak pergi. Saya ajak cuma saya tak berjaya. Soalan dia bunyi-bunyi masam. Dia macam apa, soalan berunsur tekilan juga. Tak. Dan buat saya padat sebenarnya. Okey, sebenarnya apa yang menggalakkan mereka untuk orang kata kekal bersemangat sebenarnya bukannya kita sebenarnya, itu mereka sendiri. Okay. Semangat tu memang kena ada dalam diri para peserta kita ni, termasuklah kami berdua ni juga, untuk kita sebarkan apa semangat yang ada untuk kita bangkitkan ataupun kita mengangkatlah irama-irama tradisional yang memang sekarang ni memang kalau kita tanyalah dekat siapa-siapa pun memang iyalah. Siapa yang apa, orang kata bukannya tak nak dengar tapi kurang dengar. Cuma untuk kali ini itulah kelainan dia, kita akan tampilkan dengan elemen-elemen yang baru tapi takkan dibuang lah apa muzik dasarnya. Nak sebarkan tu tanggungjawab pengacara tu, kena kongsikan di laman sosial Facebook dan sebagainya. Jangan risaulah dengan kepetahan, kita dah tengok aksi dia orang sekarang ni. Tadi dibangkitkan Faris tu ada elemen tarikan di situ. Tarikan sebab kita nak tarik penonton-penonton, betul, khususnya generasi Y untuk bersama dalam dendang rakyat. Sebenarnya kalau ikutkan banyak lagi kejutan-kejutan, gimmick-gimmick dan peserta-peserta sebenarnya kena bersedia dari segi fizikal dan mental, bukan saja kita dua Faris kan sebenarnya. Jadi apa pun bakat itu perlu ditunjukkan di atas pentas ini kerana bukan mudah untuk mereka terpilih menjadi peserta dendang rakyat 2015. Ni. Itulah mengenali dia penuh dengan unsur kejutan. Okey, itu kejutan yang kita saksikan. Sebenarnya program Dendang Rakyat ni adalah satu program yang memang akan kita kata satu program hebat dan penuh kejutan nanti. Jangan lupa saksikan bermula 14 November nanti kan. Betul. Yeah. Sabtu ni. Dua hari lagi. Tak sabar ni. Keserasian anda berdua memang memang dah kenal lama. Memang tak ada masalah nak bekerja sama. Okay. Kita sebenarnya sedang dalam berkasih sayang sebenarnya. Oh, jangan macam tu. Tak, berkasih sayang untuk sebagai rakan sekerja. Sebenarnya kami berkenalan masa kita uji bakat lagi. Sebelum uji bakat Ikon Sarawan lagi. Sarawan. Sebelum tu memang kami ada apa menyertai satu program dekat luar lah, program reality dekat luar. Okay. Dekat situ kami dah memang kenal. Lepas tu gap dia setahun. Lepas tu baru kami jumpa balik dalam Ikon Sarawan. Memang dari situlah. Okey. Bercakap mengenai Ikon Sarawan juga, Ikon ni sebenarnya Ivan. Kita akan ada Ikon Sarawan 2016 yang baru. Betul. Nak wawarkan dan promosi juga
pergi ke uji bakat Ekor Sarawan yang akan diwawalkan nanti di laman sosial. Jadilah seperti Dia dan Faris yang berjaya. Dan juga Ismail Adnan juga kontak daripada ikon Sarawan. Kita ada 9 minit lagi. Rasa-rasanya kenapa anda berdua terpilih? Ya? Nah, saya tolong Is tanyakan. Kalau bagi saya rasa rezeki, tapi kalau mengikut yang memilih kami mengatakan keserasian yang mereka lihat ketika uji bakat itulah yang membuatkan mereka memilih kami lah. Masa berbaki ini kita beri peluang untuk wawarkan, untuk tarik penonton untuk sama-sama dalam Denda Raya akan bermula 14 November ini. Okey, Dia dulu. Okey, kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia dan juga semua penonton setia RTM, pastikan anda setia menonton kami pada setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di TV2 dan pastinya terbuka. Mereka semua boleh datang sebenarnya ke RTM ini untuk menyaksikan secara langsung di sanalah. Okey, dan untuk siaran pada Sabtu ini akan kita adakan secara langsung di IBC. Ya. Jadi banyak kejutan sebenarnya yang akan kita buat untuk minggu pengenalan inilah. Dan ada juga persembahan daripada istimewa daripada kami berdua. Nak tahu apa? Kena saksikan 9 malam, kena tunggu dekat depan. Yang penting masuk percuma. Itu sebenarnya yang penting sekali, masuk percuma. Semestinya kena saksikan. Terima kasih dan selamat maju jaya diucapkan kepada penerbit Puan Ain Sabrina On dan juga Encik Azman Hashim untuk Dendang Rakyat. Terima kasih Dia dan juga Faris. Terima kasih Ivan. Soalnya kita nanti akan yang penting untuk mendedahkan Dendang Rakyat, lagu-lagu rakyat ini kepada generasi dan juga penonton-penonton untuk mungkin dapat satu inspirasi dan idea yang baru. Sebelum ni kita kenal lagu-lagu rakyat yang biasa. Tapi sekarang ni dengan pendedahan dan elemen yang disebutkan tadi, kita harapkan ini akan mencetuskan satu fenomena. Betul. Dan rakyat bukan saja tarikan daripada pesertanya yang ada chemistry dan juga ada keserasian yang cukup penuh dengan kena kejutan. Kena tengok. Tapi apa kita kata pasukan-pasukan bertanding juga penuh dengan kejutan dan penuh dengan bakat yang terpendam yang akan kita saksikan nanti. Persembahan yang akan disajikan oleh kumpulan artis Sukma bersama dengan lawatan daripada adik-adik SJKC Fechi daripada Kota Baru Kelantan. Terima kasih kerana sudi melawat kami di Set Sampai Pagi Malaysia. Kita dah ada orang kampung Ivan. Tak apa, orang kampung Ivan. Kita ucapkan Assalamualaikum dan terima kasih kerana menonton kami untuk hari ini. Ya, lebih banyak perkongsian menarik menanti anda. Selamat pagi Malaysia esok. Saya Ivan. Dan saya Ismail Adnan. Assalamualaikum dan salam satis jiwa. Jumpa lagi. Pertama kali